Majoriti tak solat. Abang solat ke bang? Okey. Abang baca kepada saya. Rukun iman berapa? Rukun iman. Kamu jangan jawab. Rukun iman berapa? Tadi kau bilang kau solat. Bahasa Arab lah. Mana boleh Melayu? Saya guru agama bang. Ni Hafiz Quran ni. Abang nak suruh dia baca surah apa? Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman. Terjemahan, wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Riak, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu ditinggalkannya bersih licin tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu, mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Dalam baru-baru ni kita nampak satu video daripada seorang yang pakai baju bah dan lebai memberi sedekah ataupun memberi apa bantuan bantuan makanan, kewangan kot kata sekat saya. Dan dalam masa yang sama juga apa kita tengok dalam video yang dihantar di upload ataupun di diwarwarkan ke media sosial ni, kita tengok dalam masa dia bagi dia memberi sedekah atau memberikan makanan bantuan tadi ni, dan masa yang sama dengan lidah yang lancang, lidah yang orang kata apa, lembut gigi daripada lidah mempertikaikan orang-orang yang dia bagi bantuan tadi. Dia kata orang tak sembahyang, nampak muka macam tak sembahyang, maka tengok macam kutuk dia mengutuk orang yang menerima sedekah, mengutuk orang yang menerima bantuan tu. Ibu tak solat betul? Ibu tak solat betul? Saya ni orang agama, tengok muka saya kenal ibu. Saya ni orang agama, tengok muka saya kenal ibu. Kalau saya tanya solat, ibu boleh hafaz ke saya? Bacaan niat solat fardu maghrib. Boleh? Boleh baca lafaz niat solat fardu subuh? Boleh baca niat solat fardu isyak? Belum lagi tanya sifat 20. Yang dia bagi bantuan tu, bagi kita Islam sebenarnya tak mengajar yang perkara yang macam tu. Islam ni lembut. Islam ni datang dengan apa, dengan tata susila, datang dengan kesopanan, datang dengan kebaikan, kan? Di kebaikan tadi ni disusuli dengan kesopanan. Kita nak bagi, kita bagi. Yang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia tak solat dia, dengan dia tak solat dia ke, dia tak puasa ke, dia tak bagi apa ke. Saya hantar likudau, saya hantar mepikik, saya hantar berawak. Bukan sekali. Saya hantar di sana semalam 30, tadi 20. Lepas tu dari apa nama? Pamilan. Saya bukan nak cakap apa ibu. Ini barang, ibu tengok ni, ni ada 20. 500. 20, 10. 20, 500. Ni 200 setengah. Hari-hari kami turun. Bukan sikit, ibu. Saya duduk 14 tahun di sini. Di pedalaman sana, saya dirikan surau. Sudah 9 buah, ibu. Satu surau harganya RM100,000, RM150,000, ibu. Ni saya buat kamera ni, ibu. Ni masuk Facebook ni. 18 tahun, ibu. Ini kereta kuda saya ini sudah umur 14 tahun. Sama usia dengan ini. Seluruh Sabah dia pusing, ibu. Ni, nak bawa saya ke syurga besok. Tapi yang saya heran ialah setiap saya berjumpa tidak solat. Tu dia dengan Allah SWT. Cumanya kita boleh bagi nasihat. Nasihat tu pun dengan kelembutan, nasihat tadi dengan kesopanan, bukan dengan merdik ataupun mencaci ataupun dengan menuduh dan sebagainya lah. Kita kata. Okey, abang baca kepada saya. Rukun iman berapa? Rukun iman. Kamu jangan jawab. Rukun iman berapa? Okey, abang baca satu. Apa dia? Ha. Abang tak lepas. Abang, baca niat solat fardu
Maghrib. Solat fardu maghrib niat dia macam mana dalam bahasa Arab? Tadi kau bilang kau solat bahasa Arab lah, mana boleh Melayu? Saya guru agama abang, ni Hafiz Quran ni. Apa nak suruh dia baca surah apa? Abang baca solat niat solat fardu maghrib. Nampak? Abang baca doa kunut boleh? Baca doa kunut. Jadi bila saya tengok video tu bukan satu video lah, kita tengok dalam 2-3 video kita kata Islam tak mengajar yang macam tu. Islam tak suruh kita buat sampai macam tu. Islam apa dia? Islam kalau kita nak bagi, kita bagi. Kita nak sedekah, kita sedekah. Sebab dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala memberi apa nama titik berat dengan kita apa? Anfiqu amwalahum fi sabilillah. Tuhan sebut suruh kita ni sedekah. Sedekah ni harta kita ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bagi, kita contoh kita tengok orang susah, kita nak bagi. Kita tengok dia ni pakaian dia hudur, pakaian compang camping dan sebagainya, kita rasa nak bagi, kita bagi. Dia semayang tak semayang tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan dengan sedekah kita tadi dan keberkatan sedekah kita tadi ni, dia makan, dia bila dia makan dapat bagi keberkatan dekat dia. Dan kemungkinan dengan keberkatan tadi, kita tahu Allah alam dengan sebab asbab tadi ni, Allah Ta'ala bagi hidayah dekat dia, dia nak beramal ibadat dan dia nak mencari redha, mana mencari redha Tuhan. Sebab tu Nabi SAW sebut pada kita, tuan-tuan, jangan kamu tinggalkan zuriat kamu, yang kamu tinggalkan keturunan kamu dalam keadaan kepapaan, dalam kemiskinan. Sebab kepapaan itu boleh membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Islam ni mengajar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita apa? Orang Islam yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam yang kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat dari segi mana? Dari segi ekonomi dia, kuat dari segi apa nama fizikal dia, kuat dari segi amal ibadat dia, maka lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tangan yang di atas, kata Nabi SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Islam tak suruh kita meminta-minta, tapi kita kena menjadi orang yang memberi. Orang yang memberi lebih baik dan disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah SAW. Dan bila mana kita menjadi orang yang memberi, kemungkinan Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang banyak pada kita. Tuhan bagi rezeki yang hebat pada kita. Kita jadi orang yang kaya, kita jadi orang yang mewah. Dan dalam masa yang sama kita kena percaya dan yakin bahawa di situ juga dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kemungkinan rezeki Allah Ta'ala lalui daripada kita untuk kita sampaikan kepada orang-orang lain yang miskin. Dan bila kita sampaikan kepada orang yang miskin, disebabkan Allah Ta'ala melalui kita, dan janganlah kita menghardik lepa. Nampak muka, aku tengok muka, muka ni muka tak semayang ni, kenapa tak semayang? Jadi jangan. Ibu tak solat betul? Ibu tak solat betul? Saya ni orang agama, tengok muka saya kenal ibu. Saya ni orang agama, tengok muka saya kenal ibu. Allahulah Nabi SAW dalam metod dakwah Nabi SAW, Nabi menghardik kaum Bani Israel, Nabi menghardik apa nama orang kafir, kafir Makkah, kafir Madinah, Nabi menghardik. Menghardik dan sebagainya, mencaci maki pada orang lain. Kemungkinan Islam tak sampai ke hari ini. Tapi yang tak syoknya, yang tak bestnya, dia memberi sedekah, kemudian pakai lobai, pakai baju bah, menunjukkan dia sebagai modul, sebagai ejen Islam. Jadi bila orang nampak dia tu, ish, lobai ni nak bagi sedekah tapi mencaci, tapi mengutuk, tapi mengkeji, ni lobai apa macam ni? Jadi nama lobai-lobai lainlah juga yang terpalit, tercalit. Saya bukan minta undi daripada kamu, saya bukan nak jadi YB, saya bukan kerajaan, ini persendirian saya buat. Ibu bayangkan, ini 20 berapa ringgit? 27 ha? Beras kan? Campur ni lebih kurang 50 ringgit. Saya sudah turunkan ini barang ibu. Kalau hari ini saja 20 berapa ratus ringgit? 500 kan? 20, 500. Bukan 500 ringgit ibu. Ribu sudah duit. Saya nak apa dia? Saya nak kamu solat saja. Saya nak kamu solat boleh? Boleh solat? Majoriti tak solat?
Abang solat ke bang? Oh, kan. Bila kita buat amal ibadat, tuan-tuan, guys, kita buat amal ibadat, kita jangan rasa kita ni hebat. Oh, kan. Kita buat amal ibadat, sedekah ni amal ibadat lah. Sebab kita bila kita buat, Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala pada kita. Ibadat lah. Apa yang kita buat, Tuhan bagi ganjaran pahala tu ibadat. Dan bila kita buat amal ibadat, kita jangan rasa syok sendiri. Yang pertama, jangan syok sendiri. Dan yang kedua, kita jangan rasa kita ni hebat. Disebabkan kita boleh bagi sedekah dekat orang lain. Saya duduk 14 tahun di sini. Di pedalaman sana, saya dirikan surau sudah 9 buah, ibu. Satu surau harganya RM100,000, RM150,000, ibu. Ni saya buat kamera ni, ibu. Ni masuk Facebook ni. 18 tahun, ibu. Ini kereta kuda saya ini sudah umur 14 tahun, sama usia dengan ini. Seluruh Sabah dia pusing, ibu. Ni, nak bawa saya ke syurga besok. Nak bawa saya ke syurga besok. Disebabkan disebabkan orang orang tadi tak puas hati, kemungkinan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala makbulkan permintaan dia. Allah Ta'ala boleh pusing kita 360 darjah. Oh, kan. Yang di atas boleh duduk di bawah. Yang di bawah boleh naik di atas. Wallahualam, boleh berlaku. Oh, kan. Sama ada cepat atau lambat, tu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Jadi, bila kita bagi, janganlah kita ni, mencaci, yang pertama. Dan yang kedua, kita janganlah mengharap balasan balik. Bila kita dah bagi dekat dia, kita harap dia balas balik kita. Tak. Kita jangan harap kat dia. Kita harap pasal apa? Kita harap kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan janji apa? Kita bagi satu, Tuhan gandakan 10 kali ganda. Oh, kan? Kita bagi satu, satu kita bagi. Kita bagi RM100, Tuhan ganda RM700. Ni janji siapa? Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi satu, Tuhan ganda lagi 10 kali ganda. Jadi bila kita bagi, kita bukan nak mengharap lepa balas balik ke kita, tak. Kita mengharap apa? Kita mengharap Allah yang balas balik di atas sedekah kita. Sebab apa? Sebab kita menuntut janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bagi pada makhluk dan kita harap makhluk yang akan balas balik, ini jadi macam ni lah. Kita mencaci, maki, menghardik, apa lagi? Berharap makhluk balik, makhluk tu yang akan balas balik kita. Jadi salah, okay? Jadi saya berharaplah dalam video ni nanti dan video yang di tular tadi ni dapatlah keinsafan agar ubah cara teknik metod dakwah tadi ni lebih pada kelembutan, kalau kita tengok tuan-tuan, di antara dua perkara, yang lembut dan yang keras, yang mana yang lembut yang paling keras? Yang dakwah cakap, orang yang cakap lembut lebih kita sukai ataupun orang yang cakap keras lebih kita sukai? Confirm lah manusia, pada segi fitrah manusia, kita suka kepada orang yang lembut. Contoh dia apa dia? Kita suka orang puji kita ke kita suka orang caci kita? Confirm kita suka orang puji kita. Ya, yang lembut itu kepujian. Yang memuji-muji itu lembut. Yang keras tadi ni? Dengan kata kasar, keji, mengkeji. Kita nak panggil orang datang masjid, contohnya. Kita nak panggil orang solat. Kita datang yang lembut. Kita beritahu surau kita, masjid kita, mainlah kita melaksanakan ibadat solat. Hari malam ni ada program, malam ni ada jamuan. Marilah kita sama-sama pergi jamuan di masjid. Dalam masa yang sama, dia datang masjid, contohnya, nak buat jamuan, di samping itu dia akan melaksanakan ibadat solat. Tapi kalau kita kata, secara keras, ni, orang tak semayang ni, orang tak semayang patutlah, miskin pasal yang tak semayang. Patut susah sebab tak solat. Bila kita kata gitu tuan-tuan, kemungkinan bukan dia datang lagi dekat dengan Tuhan, kemungkinan dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih jauh daripada masjid, lebih jauh daripada orang yang soleh, orang yang melaksanakan ibadat solat, dan maka akan berlakulah satu fitnah kepada orang yang solat tadi, orang lebay tadi. Orang lebay ni semua tak betul sebab dia apa? Sebab dia rasa dia seoranglah yang masuk syurga, orang lain semua masuk neraka. Tadi kau bilang kau solat bahasa Arab lah, mana boleh Melayu? Saya guru agama bang, ni Hafiz Quran ni. Apa nak suruh dia baca surah apa? Jadi ubah metod, ambil kepada metod Nabi SAW, lebih kepada
yang lebih lembut. Sebab orang fitrahnya, orang suka puji-pujian, orang suka yang kelembutan. Maka yang lembut inilah, yang lembut inilah boleh membawa kepada kebaikan. Lebih prioriti orang datang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat tuan-tuan, guys, kita tengok satu titis air yang jatuh di atas batu, lama kelamaan batu tadi pun akan jadi lopak. Sebab dia apa? Kalau kita tengok air ini lembut, tapi yang lembut tadi ni sedikit, lama kelamaan dititiskan di atas batu, lama kelamaan batu yang keras pun menjadi lekuk. Begitu guys. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat kepada tuan-tuan, kepada guys dan kepada saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.